Ya, selamat sore teman-teman. Saya dapat sebuah kiriman unit demit anu. Singkat cerita, senapan ini dari mulai baru beli itu aku rasanya nggak pernah ketemu. Kemudian coba ya konsultasi ataupun sharing dengan saya ya. Akhirnya saya punya kesimpulan mungkin larasnya salah pengerjaan. Karena kalau LV itu kan tidak mungkin ngacak gitu ya. Akhirnya dikirimlah ke tempat saya larasnya. Jadi ini larasnya saya yang kerjakan, yang loading sama yang crowning. Kemudian saya kirim balik ke sana. Singkat cerita tetap akurasinya nggak ketemu. Masih ngacak juga. Ya kebetulan ini memang larasnya LV yang seri BR ya, yang kode M apa kode S itu lupa lah. Pokoknya ini bukan LV yang standar yang banyak di pasaran gitu ya. Memang yang seri khusus. Kebetulan ini juga dipaksakan untuk pakai meme slug. Jadi singkat cerita pokoknya akurasi senapan ini enggak ketemu-ketemu. Akhirnya dikirimlah ke tempat saya. Nah, ketika nyampe di tempat saya ternyata saya coba benar, akurasinya ya berantakan. Saya sendiri juga masih belum menemukan ini sumber masalahnya apa, tapi nanti kita akan coba cek. Ya artinya ini bisa sebagai gambaran ke teman-teman ya, ketika saya ditanya laras apa yang paling bagus, chamber apa yang paling bagus, regulator apa yang paling bagus. Ya sebagai gambaran ini sudah pakai LV Polygon, sudah pakai chamber CNC, regulatornya cukup stabil, tapi akurasinya tetap nggak ketemu juga. Pelurunya dipaksakan dengan slug, maunya slug. Jadi intinya kalau menyangkut akurasi itu adalah semua ya teman-teman, kombinasi satu kesatuan unit itu harus saling mendukung dan juga saling mempengaruhi. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman bahwa laras sekelas LV sekalipun, chamber CNC sekalipun, ketika kombinasi settingannya tidak tepat gitu ya, tidak pas, ya akurasinya nggak bakalan ketemu, tetap akan ngacak. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.